Suzuki kabarnya meluncurkan kembali motor bebek sport terbarunya, New Suzuki Shogun 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Otomotif Star. Perjalanan Suzuki tentunya tak bisa lepas dari motor bebek Shogun. Motor yang memiliki arti jenderal dalam bahasa Jepang itu merupakan salah satu ikon bagi penjualan Suzuki. Suzuki Shogun pertama kali dirilis di Indonesia pada tahun 1996. Shogun generasi pertama ini punya bodi mirip dengan saudaranya bermesin dua tak, yaitu Suzuki Tornado. Pada tahun 2000, Suzuki melakukan penyegaran pada Shogun dengan meluncurkan versi barunya. Bodi Shogun kali ini berubah cukup drastis, mulai dari desain hingga dimensi yang semakin ramping. Empat tahun berikutnya, Shogun kembali mendapatkan upgrade dan dibekali mesin baru dengan kapasitas 125cc dengan nama Shogun 125R. Lalu, setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2005, Suzuki merilis Shogun 125SP. Dilanjutkan Shogun 125RR pada tahun 2007. Lanjut lagi Shogun 125FI pada tahun 2011. Kemudian Suzuki resmi merilis Shogun Axelo sebagai generasi terakhir. Demi mengulang kejayaan motor bebek Suzuki, kabarnya sih pabrikan Suzuki kembali meluncurkan generasi terbaru motor bebek sport ini. Sekilas motor ini memiliki tampilan lebih ramping dan sporty guys. Buat kalian yang penasaran spesifikasi dan harganya, simak terus videonya ya. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Sadari kita beranjak dewasa, ku coba untuk mengerti, inilah waktu. Bersama Suzuki, bersama Suzuki.
baru ini Suzuki telah merilis generasi terbaru dari motor bebek andalannya, yakni New Suzuki X-Bike 125 atau Shogun 125 ataupun Base 125. Soal desain, memang motor ini terbilang ramping dan sporty, terlihat dari ujung depan hingga bagian belakang. Untuk fiturnya, Suzuki X-Bike atau Shogun 125, panel instrumen analog yang menampilkan informasi saat berkendara. Untuk dapur pacunya, New Suzuki X-Bike 125 masih dibekali mesin modern yang punya karakter khas yang dipertahankan, yaitu hentakan torsi yang cukup galak. New Suzuki Shogun 125 mempunyai konstruksi mesin SOHC bersilinder tunggal, 4 tak, mesin 124cc, dan berpendingin udara. Di atas kertas, mesin ini mampu menghasilkan power maksimal mencapai 9,6 PS pada 8.000 RPM, dengan torsi maksimal 1,0 kgm pada rotasi 6.000 RPM. Motor ini mempunyai kesan lincah, cukup baik untuk menyalip atau menanjak karena tidak perlu membuka gas terlalu banyak. Mesin ini juga terkenal akan kekuatannya yang bandel. Tiap komponen mesinnya punya umur pakai yang panjang, asalkan pemiliknya tidak lupa dan rajin mengganti oli mesin sesuai ketentuan. Selain itu, mesin pada motor ini juga khas akan suaranya yang senyap, baik suara yang dihasilkan oleh mesin maupun knalpot. Tak hanya bertenaga, mesin yang digunakan oleh New Suzuki Shogun juga sudah memenuhi standar emisi Euro 3, menjadikannya lebih ramah lingkungan dan aman melewati razia uji emisi. Untuk meningkatkan kenyamanan berkendara, New Suzuki Shogun 125 dilengkapi dengan sistem suspensi teleskopik di bagian depan dan double shock di bagian belakang. Untuk pilihan dan harga, New Suzuki X-Bike 125cc versi terbaru ini memiliki 3 warna sekaligus, yakni merah hitam, abu-abu hitam, dan biru tua. Harga eceran yang disarankan di dealer resmi Suzuki Nasional adalah 22,9 juta dong Vietnam atau 14,8 jutaan rupiah. Kayaknya sih motor ini masih layak dijual karena masih banyak pecinta motor bebek yang menantikan generasi baru. Walaupun melihat gempuran motor Matic memang tak bisa terhindarkan, lebih dari 80% penjualan motor dikuasai motor Matic. Gimana menurut kalian guys? Apa bakal laku jika pabrikan Suzuki melahirkan kembali motor bebek ini? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai habis ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.